Ketemu maning, karo wong apak in Brunei. Oke bro, kali ini akan mencoba kembali video-video. Mencoba buat video-video. Video-video. Oh! Oke, kita akan mencoba kembali buat video. Sorry bro, videoku dibajak. Oke, pada kesempatan video kali ini akan mencoba kembali part kedua tentang pengetahuan atau perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Brunei, dan bagaimana pengucapan dan apa logat-logatnya yang kita ketahui, yang aku ketahui. Ya, gimana videonya, dan ikuti terus. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di komen, like, and subscribe. Dan apabila kalian suka, tolong di share ke teman-teman kalian yang belum tahu dan yang baru mau datang ke Brunei, biar tahu sedikit bahasa tentang Brunei, boleh dan nggak boleh terucapkan kata apa saja. Yaudah, kita terus videonya, dan cuk. Hey bro, lagi apa kau? Hey, ini lagi betulin ini komputer. Pandai kan? Pandai, pintar, pandai, bisa. Mandi-mandi juga kak ini, sekarang meletup. Lagi apa bro? Karaokean. Emang bisa? Belago ko nih. Mana tau ko lagi belago? Bro, bangun bro, hey bro. Tidur aja kamu, nggak kerja kamu. Ngalih ku bro, tulah mengantuk ku nih, ngalih juga bekerja. Dan aku tidur balik. Mau, oh, ya. Jangan kocok-kocok aku ah, aku mengantuk juga nih. Oh capek, ya udah kalau capek, oke. Jangan kacau, oke? Oke, aku pergi. Tau! Omae wa mou shindeiru. Oke bro, mungkin itu aja videonya, sedikit tentang perbedaan bahasa dan pengucapannya gitu, yang mungkin kata-katanya berbeda, kata-katanya sama tapi pengertian yang berbeda. Kayak tadi belagu, kalau di Indonesia belagu itu kayak so off gitu. Kalau di sini di Brunei adalah belagu adalah karaoke. Jadi Indonesianya ada berlagu atau menyanyikan sebuah lagu gitu. Cuman tenarnya umumnya di Indonesia namanya karaoke. Kalau di sini namanya belagu. Gitu ya. Jadi perbedaan kata dan persamaan kata dan perbedaan artinya. Apabila kalian suka dengan video-video seperti ini dan apabila ada saran atau kata-kata apalagi sih yang enggak ngerti, yang belum paham, boleh ditanyakan di komentar. Dan apabila yang kalian suka, tolong di komen, like, dan subscribe. Dan silakan komen banyak-banyaknya untuk kemajuan channel ini. Mungkin itu aja sedikit video, dan kebetulan hari ini nggak ada kerja jadi bisa membuat konten. Yaudah, mungkin itu aja sedikit tentang pengetahuan bahasa dan pengucapan perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Brunei. Dan salam, thank you for watching. Salam anak rantau, salam apa orang penak. Cep!